What? Kali dia. Wah, cari masalah dia, bro. What? Tuh, dia bisa mukul, coy. Oke, yo semuanya, bareng gue Kosamachi, dan kali ini gue bakal main Roblox Mobile, dan di sini gue bakal main Wet Simulator 3 di Roblox. Dan ini kita what? Gue belum apa-apa dihajar loh sama orang loh. Oke, di sini gue rasa kita masih latihan dulu, bro. Di sini kita ada tujuannya menjadi orang berotot ya, bro ya. Kalau kalian tahu di sini biar bisa mukulin orang. Jadi kita tinggal lari aja gue rasa. No. Biar berotot, bro. Oke, seberapa berotot kah bisa kita di sini? Oke, gue bisa dihajar. What? Oke, what the heck, man? Oke, tangan gue masih jadi stick di sini. Jadi gue rasa kita bisa latihan angkat beban kah, bro? Oke, ini gimana gue cara ngangkatnya? Oke, sumpah gue gak tahu ini cara ngangkatnya gimana, bro. Ngangkat bebannya gimana, bro? Oke, gue angkat barbel aja lah di sini lah, biar berotot lah. Oke, oh jadi bisa brawl. Kalau brawl kita bisa dibukulin, bro. Dan gue masih kurus di sini tangan gue. Oke, ada speed, ada head, ada buffness. Oke, gue gak tahu gimana cara kita dapetin buffness di sini supaya kita berotot ya. What? Berkurang lagi? Oh, jadi tadi cuma 14,5 ya. What? Lemah banget gue, bro. What? Oke, ini game yang pasti masih banyak bug-nya ya, bro ya. Oke, menarik sih Roblox ini. Oke, gimana caranya push up kita? Oke, gue nggak ngerti. Ada how to play kah? Oke, di sini kita bisa ngundang orang-orang. Oke, salat emoticon juga, bro. Oke, gimana? Wow, itu orangnya udah pada gede-gede, coy. No, thank you. Oke, gue mau push up. Gimana caranya, bro? Push up, bro. Stick. Oh, jadi kita punya mesti punya rebreed. Oke, jadi kita masih pakai tempat yang gede kah, bro? Kita bisa pakai yang gede kah? Kita nggak bisa pakai yang gede. Jadi gue nggak tahu speed. Oh, speed kita masih bisa nambah, bro. Gue nggak tahu gue mau lari sampai kapan kita. Di sini kita mau berotot sampai apa di sini? Tujuan kita di sini. Oh, itu orang speednya 17, bro. Wow, crazy banget itu orang lari-lari doang dari tadi. OMG. Oke, jadi mungkin gue naikin sampai 16 lah ya sekarang lah ya. Gak bisa juga, bro. Oke, gue gak tahu kita mau jadi segede apa di sini. Karena kayaknya udah gak ada orang juga, bro. Terus sepi kayaknya di sini. Orang. Nah, kita bisa brawl, gue rasa. Kita gak bisa brawl karena udah gak ada orang di sini. Oke, gue udah berapa, bro? 15. Oke, gitu gue sampai 16 di sini. Slow motion. Wow. Oke, mungkin kontrolnya bakal gue gedein karena terlalu kecil ya. Oke, ada chat di sini. Oke, ada Falky. Oke, gue nggak tahu itu orang Indonesia apa orang mana, bro. Mungkin ini server Southeast Asia sih gue rasa. Oke, itu orang lari sampai 18, bro. Itu menjadi apaan? Pemain bola apa dia? Oke, gue rasa gue bakal lari terus sampai 16. Coba bro lari sini lah. Wah! Oh my god, bro. Jadi kalau bro kita di tempat lain mengerikan sekali, bro. Oh my god. Oh my god, bro. No. No. Oke, gue sekali injak langsung die gue di sini. Thank you. Man, apa ini tiny zone?
kayaknya yang weightnya kecil. Mungkin jadi kita bisa yang weightnya kecil. Oke, tips pertama, kamu hanya bisa ada di tiny zone juga, Kak. Strength kamu di 2500. Oke, yes, strength gue di 2500. Ada apakah di sini? Kita bisa berenang kah? Oke, kita nggak bisa berenang, bro. Oke, ada apa di sini di tiny zone ini? Oke, tips selanjutnya. Gunakan zona ini jika kamu kecil dan kamu perlu berarti tanpa dibunuh oleh orang-orang besar. Right, yes, gue rasa. Oke, jadi kayaknya ngebug tadi gue nggak bisa nambahin skill gue. Yes. Oke, naiknya lebih lama bro, cuman. Jadi tangan kita lebih berotot di sini, bro. Dan orang pada bisa push up di sini, orang gede-gede banget itu otaknya. Like, gimana caranya gitu? Gua harus like framing itu. Oke, bench press. Maksudnya gua nggak bisa pakai bench press di sini. Apakah stress gua kurang? Harus 200 gitu. What? What? Like, what? Apa coba yang terjadi, bro? Gue tiba-tiba teleport cloud, kayak. Oke, gue nggak. Oke, jadi. Ini game mulai rusak kayaknya. Ini game mulai rusak. Wow, gua sampai menembus map. Gua sampai menembus map ya kalau kalian lihat. Dia udah rusak bro, dia nggak bisa menerima kehebatan gua bermain. Jadi mungkin servernya rusak gua rasa. Oke, gua mau coba sampai 200 bro di sini bro. Kalau stress gua sampai 200, gua dapat apa coba? Gua dapat skill kah? What? Kali dia. Cari masalah dia bro. What? Tuh, dia bisa mukul coy. Karena tadi emang gue taruh lemah aja bro. Ini juga gak bisa mukul lagi. Jadi like gue harus mukul gimana gitu. Mungkin harus pas di depan orangnya kah? Oke, enggak juga. Oke, enggak juga, gue gak ngerti bro. Gimana kita mukul orang bro? Like how? Like how lo mukul orang? Walaupun gue tadi bisa mukul orang, sekarang gue gak bisa mukul orang lagi. Kayaknya kerigen kayaknya. Oke, gue rasa harus pencet lurus kah? Pukul lurus sambil pukul, gue rasa enggak. No, yes, no. Oke bro, random banget ini bro. Oke, gue rasa nggak pencet apa-apa. Oke, nggak pencet apa-apa, nggak bisa bro. Oke, gue nggak salah. Gue tahu cara mukulnya gimana coy. Dan durability gue juga terlalu rendah. Gimana gue ningkatin durability gue juga ngerti di sini bro. Oke, ini bisa gue mungkin bisa mukul terus sekarang bro. Oh, jadi kita tinggal nyalain aja di sini, terus kita tinggal mukul orang bro. Oh gitu doang caranya. Oh oke. Okay. Oke, okay, ya caranya gitu doang bro. Itu orang sekali mukul gua 400 bro. Like gila itu strength-nya. Oke, okay, mungkin sekian dulu dari gua bro, Kosapachi.
klik like, subscribe, dan share pasnya kalau suka video gue. Roblox ternyata lucu juga, seru juga buat dimainin. Sampai jumpa di video berikutnya, yuk.